Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga temui dalam keadaan sehat walafiat dan selalu gembira. Oke teman-teman semuanya, sekarang Bang Uyi akan memperkenalkan satu produk kecil. Ya, kecil memang teman-teman, tapi sangat bermanfaat. Apa namanya? Penasaran? Oke, kita buka saja ya teman-teman, biar cepat dilihat teman-teman semua. Tararang, ya. Ini namanya Deluxe 3,5 mili mikrofon with clip for smartphone, laptop, or tablet PC. Jadi ini adalah mic jepit kecil untuk smartphone dan tablet PC. Ya. Ini teman-teman. Sangat kecil. Nah, mereknya ada ini. Ya, merek Tafwer. Nah, ini teman-teman ya, Tafwer. Terdiri atas satu mikrofon dengan kabelnya. Itu panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Kemudian jepit dan pouch satu unit. Oke. Okay. Ya. Kenapa ini spesial buat saya, teman-teman, dan saya perlu kenalkan ke teman-teman? Karena memang mikrofon ini dia bisa digunakan untuk berbagi semua jenis perangkat yang menggunakan port 3,5 mili, teman-teman. Seperti smartphone, laptop, dan lain-lain. Yang ini kita dapat merekam suara yang tentu saja, teman-teman, lebih baik dibanding dengan mic internal yang ada pada laptop dan smartphone. Kenapa saya memilih ini juga? Mikrofon ini juga mampu merekam suara dengan kualitas yang bagus. Saya yakin dia akan lebih baik dengan merekam dibanding teman-teman tidak memakai mic sama sekali. Kemudian dia juga berukuran kecil dibanding dengan mikrofon yang lainnya, seperti salah satunya adalah mikrofon kondensor mic 8000, 9000, 900, 700, dan lain-lain. Nah, kemudian dalam 3,5 connection-nya ini dia terhubung dengan perangkat kita yang menggunakan perangkat 3,5 mili. Ya, jadi ada yang perangkat yang hanya menggunakan 3,5 mili, akan tetapi contohnya teman-teman, tetapi dia menggunakannya memiliki TSR. Nah, jadi hanya memiliki 3 ring saja, TSR. Ya, tips left ring, sedangkan ini TSSR. Nah, jadi 4 ring teman-teman. 1 2 3 4. Teman-teman bisa lihat kan? Artinya bahwa di perangkat smartphone Anda, HP Anda, dia akan cocok dengan tipe ini. Nah, kalau ada mic clip-on yang menggunakan tipe seperti ini, teman-teman, TSR, maka terpaksa HP Anda harus ditambah dengan yang namanya splitter. Nah, seperti ini, teman-teman. Kemudian baru dicok ke HP Anda. Jelas ini sangat menambah panjang HP Anda sebelum dicok ke sini. Beda dengan kelebihan daripada mikrofon ini yang langsung sama kapasitasnya, 3,5 mili port yang langsung menuju TSSR ke HP Anda. Jadi kelebihannya mic ini nih, seperti ini teman-teman. Ya, sehingga saya cenderung untuk merekomendasikan teman-teman menggunakan mic ini. Oke, okay. Apalagi teman-teman yang sering nyanyi semula. Nah, ini sangat cocok. Jadi dia compatibility sepanjang dia 3,5 mili. Nah, kalau aplikasi semula yang lagi tren ini, memang kalau teman-teman lihat banyak sekali digunakan untuk live performance. Kemudian pidato juga bisa karaoke dengan aplikasi semula, tentu pakai mic ini. Dia ukurannya sangat kecil. Tinggal dijepit di kerak baju Anda. Tinggal dijepit ya. Seperti ini di kerak baju Anda. Kemudian ini dicolokkan ke HP Anda, ya sudah jadi. Oke, seperti itu teman-teman, sangat sederhana. Nah, di sini dia juga tambah pouch. Pouch ini berfungsi untuk meredam noise, meredam suara, sangat kecil. Kita bisa lihat ukuran sangat kecil, sebesar jari saya ini, setengah jari ya. Jadi sangat mudah dan ringan untuk dibawa kemana-mana. Nah, pouchnya dipakai seperti ini ya, begitu. Masih bukan sederhana sekali ya, kita langsung saja ya, nanti kita coba. Oke, mantap. Nah, seperti ini saya sudah melakukan perekaman. Kita akan mulai nanti. Siap? Oke. Okay.
Halo-halo, di sini saya Bang Ui sedang menggunakan aplikasi Cinema untuk khusus untuk melakukan uji coba terhadap mic. Ini saya tidak menggunakan mikrofon clip-on, tetapi saya menggunakan suara manual saya. Oke, nanti kita akan lihat perbedaan antara suara tanpa mic clip-on dengan suara pakai mic clip-on. Nah, ini percobaan pertama saya. Oke, kita akan coba ya. Halo guys, apa kabar? Sekarang saya sudah menggunakan mic clip on teman-teman. Bagaimana? Sepertinya teman-teman bisa melihat suara mic clip on saya. Sekarang sudah barnya mulai dari hijau sampai kuning bahkan sampai merah. Oke, tapi kita juga coba akan lihat bedanya. Oke, baiklah. Terima kasih. Tes pun ini rekam menggunakan suara biasa tanpa clip mic on. Tapi ini menggunakan suara rekam biasa tanpa mic clip on. Testing ini menggunakan rekaman suara dengan clip on. Testing, saya menggunakan rekaman suara dengan clip on, suara yang sama. Oke. Halo guys, sekarang saya menggunakan perekam audio yang biasa tanpa menggunakan mic clip on. Oke, sekarang teman-teman lihat saya tidak menggunakan mic clip on. Oke. Halo guys, sekarang saya menggunakan mikrofon clip on. Apa kabar semuanya? Sekarang mikrofon clip on sudah saya lekatkan di atas depan mulut saya. Semoga teman-teman bisa mendengarnya. Saya sudah menggunakan format audio perekam suara standar. Oke.